APD yang harus digunakan yang pertama ada celemek, sarung tangan karet, dan masker hidung. Penggunaan celemek bertujuan agar tubuh dan pakaian kita terlindungi dari paparan bahan kimia atau bahan-bahan yang digunakan pada saat membatik. Yang kedua, penggunaan masker. Masker diperlukan karena malam yang digunakan pada saat membatik dapat menghasilkan poluta berbentuk asap yang tentunya dapat mengakibatkan iritasi paru dan sesak napas. Pada saat membatik, khususnya pada proses pewarnaan, bisa saja bahan kimia yang digunakan dapat mengenai kulit atau anggota tubuh. Maka dari itu diperlukanlah penggunaan sarung tangan untuk melindungi kulit kita dari paparan bahan kimia dan malam yang digunakan pada saat membatik. Yang keempat, penggunaan alas kaki atau sepatu. Hal ini bertujuan untuk melindungi kaki kita dari paparan bahan kimia pada saat membatik.